Jadi aku nak ngajak kau nih ke tempat apa rumah-rumah yang bagus di sini nih. Ini rumah yang aku pengen ini. Yang itu. Oh iya. Mana? Bagus sih boleh. Nah, ini rumahnya. Oh gitu. Halo ganti. Halo ganti. Halo ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ganti. Saya sampai apa? Saya Walasa. Kita lagi di Made in Jambi. Elok ya. Nah, ini Wak. Kita di Made in Jambi kali ini kita di mana nih? Kita ada di tanah emas Indonesia nih. Nah. Tanah emas? Bukan tanahnya yang emas. Bukan. Kayak mana tuh? Bukan. Tanah emas tuh apa? Ini nih tanah emas nih PT Tanah Emas Indonesia nih. Pi. Jadi di sini nih membangun perumahan yang macam itu. Iya. Nah, kayak yang ketika tengok di belakang kita nih villa. Jadi ya, aku nak ngajak Supi beli rumah ini. Oh, macam ini. Mau? Ah, mau. Pokoknya ganti-ganti jangan kemana-mana, tetap di Made in Jambi. Eloknya. Kita bakal review, oke? Oke. Okay. Isi dalamnya apa baik. Nah, sudah tidak salah lagi ya gue kalau aku ngasih rumah kayak gini sama kau tuh. Boleh lah. Ini dia. Assalamualaikum. Ini kita udah masuk nih. Assalamualaikum. Eh, coba kalau buka. Nah, ini dia tempatnya. Aduh, gak lupa sinitas di sini, Pe. Ya, aku tak sabar tuh. Yuk, di sini. Aduh, senyaman ini. Tempat murah. Pengen bawa ayang-ayang. Ayang-ayang. Nah, nih ganti-ganti kalau kita masuk dari depan. Nah, nih. View-nya itu langsung kayak kita ketemu TV dong. Ada TV nih ganti-ganti. Terus ada kulkas. Ada kasur dong. Hei, Pak. Wah, mataku review. Sumpah udah mau bangun dia. Ya udahlah, kopi dewek pada review dia. Nah, ini ganti-ganti ada konsepnya kayak ala-ala Bali gitu enggak sih? Petak-petak kayak gini ini juga. Nah, ini antara Bali sama Jambi. Mirip enggak sih 11-12? Ya ampun. Enak nyaman. Kalau untuk kamu kawan-kawan. Ganti-ganti kalau ada yang enggak bisa pakai itu, apa namanya itu AC? Nah itu ada AC kan ganti-ganti. Ganti-ganti juga bisa pakai kipas angin. Nah nih. Tuh. Nah ini pintu samping kalau kita buka view-nya. Tada! Ini tadi nih. Nih. Ketemu kolam renang. Langsung lompat nih. Review dewean jadinya. Pak. Wah, bangun. No. Di mana aku? Loh. Enggak sadar lagi aku. Senyaman ini tempat EP. Awas. Pengen yuk. Sini, ayo gabung. Sini. Iya, itu nyaman kan? Nyaman, Pak. Bisa lah kita ajak ayang. Apa? Nyaman aku bang, sama villanya. Sama aku enggak. Sama villanya. Kira mau apa tadi? Ya udah, gitu tanya langsung sama orang yang punya. Nyapu, ada duit? Ada lah, untuk supir tapi enggak. Masih nih, kita cari tahu harga juga. Iya dah, yuk. Aja dah cukup malu. Nah, ganti-ganti, kita tanya lo, harga rumah ini berapa? Ya, ada mahal-mahal nih. Kita bakal ketemu sama narasumber terpercaya, karena yang punya. Jangan kemana-mana, ganti-ganti tetap di Made in Jambi. Eloknyan. Nah, ini dapurnya sekarang, Mipi. Kita ke dapur, ganti-ganti. Tadaa. Mbak,
bikinin minuman dong. Sorry, Kak. Mau apa, Mas? Maaf. Mau itu aja. Air bening. Air bening ya. Mm-hmm. Bentar ya, Mas ya. Ya. Nih. Boleh ya? 30.000. Oke, kasih. Ini, Mbak. Goibnya nih. Pokoknya ini nyaman ganti-ganti. Konsep tuh minimalis, ya. Terus tuh terbuka. Nah, nih kalau ganti-ganti tengok tuh sebelah sana itu terbuka tuh. Jadi, di sini nih cocoknya untuk anak-anak muda nih. Kalau nak nyewa sini bisa pe. Bisa. Agak kita tanya langsung sama narasumber terpercaya gitu. Nah, terpercaya lah tuh. Jadi, Bang, apa tuh? Apa be fasilitas di sini? Fasilitas di sini. Yang bunyo, yang bunyo. Sudah jelas kan agak kita bikin itu rooftop. Apa tuh? Untuk landingan terbang. Jadi pasangan age yang berpasangan bisa terbang di atas. Oh, gitu. Langsung ya. Iya. Kan aku ownernya sini. Okay. Bisa dijelaskan dikit nih, Bang. Apa tuh? Masak di mana nih? Oh, masak di belakang. Oh, di sini. Oh, di sini. Sini. Sini kan diganti, sini masak. Tapi kau besok pi enggak usah masak. Jadi supi besok enggak usah masak. Ngapa tuh? Aku ada pembantu soalnya. Oh, gitu. Nah, ini salah satu minibarnya Pi untuk fasilitas Age. Jadi, yo, jadi ini dapur ini ganti-ganti kayak konsepnya kayak minimalis, kayak minibar gitu enggak sih? Yo, di sini. Nah, bisa duduk nih, bisa makan. Nah, di sini ada tempat duduknya juga nih. Bisa santai-santai. Dan semua fasilitas nih ganti-ganti udah include semuanya kalau misalkan ganti-ganti mau beli, ya udah. Paten. Yo, maksudnya bukan ini punya kami nih. Include sama meja ini sama kayak kita di dalam kita di flip ya. Enak kan ganti-ganti? Konyol. Nyesal kalau enggak kesini lah pokoknya. Nyewo di sini bisa dapat fasilitas yang lengkap dan juga tempatnya asik gitu. Daripada nyewo mahal-mahal enggak, Pi, di luar sana. Di luar telak. Ayo nih sama kayak di hotel cuman bedanya kita tuh pergi dari hiruk pikuk perkotaan. Betul, hiruk pikuk dunia. Iya kan? Jadi karena kita tuh jaraknya tuh dari kota kan lumayan kan, jadi kan untuk orang-orang yang capek kerja nih untuk healing sebentar ya dak, nah, kesini mampir kesini bisa disewo. Jadi ganti-ganti tuh udah harus beli, misalnya ganti tuh enak belinya harga sekian kan, ganti bisa sewo. Bisa sewo tuh bukan cuma satu orang ya kan? Bukan, ini bisa untuk 4 orang. Satu-satunya bisa sampai 6-7 orang loh. Iya, sampai 6-7 orang juga bisa ganti-ganti. Nah tuh boleh lah, apa sokongan, nah, kapan gitu. Healing-healing yuk kan? Iya, healing, kita healing. Sokongan kapan. Ih enaknya nih kayak kita bikin apa barbecuean sama kawan-kawan kan. Pokoknya nyantai. Mantap nih ya. Nyantai tuh enggak harus di pantai, Bro. Ya, di villa juga bisa, Bro. Bisa banget juga. Aku nanti kayak hotel kayak Bali. Aku nak mandi. Serius. Gerah. Bali. Nih, bawa baju dah. Kan itu tempat gitu. Tapi WC-nya mana ya? Di sini. Ini WC nih, Pi. Di sini ada toilet dah kan. Kalau kan nanti nanya toiletnya mana di sini. Pokoknya semuanya ada di sinilah pokoknya. Nyaman. Udah dimandi? Iya, ntar lagi. Masih sama saya Sope Baper. Dah, kali ini Sope lagi sama yang bunyo nih, Mas Denny. Ini kenalin nih. Jadi Mas Denny ini kan proyek kan sama dengan Tanah Emas Indonesia. Okay. Nah, perumahan kali ini tuh proyek yang keberapa nih? Oke. Okay. Kalau
kalau seandainya ke villa, ini proyek kita ke-8. Cuman kalau di Tanah Emas, di proyek perumahan maupun kafling, kemudian proyek perkebunan, ini proyek kita ke-30. Oh, jadi ini villa, ya, ini villa ke-8 kita. Dulu, okay. Dulu kan tim-tim dari Jek TV atau masyarakat Jambi kan sudah tahu dengan Agronesia. Kemudian kita juga punya Swarga Bumi Village di Bertam. Nah, kemudian ini penyempurnaannya. Jadi penyempurnaan kali ini kita satu rumah, satu kolam renang. Betul-betul untuk weekend. Jadi yang bedain sama proyek-proyek sebelumnya apa nih? Yang membedakan sama proyek sebelumnya, kalau yang lain dia tetap ada rumah villanya, kemudian bisa disewakan juga. Bedanya mereka kolam renangnya itu di sana tuh satu untuk misalnya 300 rumah. Tapi kalau ini satu rumah, satu kolam renang. Oh, jadi kayak lebih ke privatnya dapat banget. Privatnya dapat banget. Bener. Kemudian dari fasilitas maupun luas tanah maupun bangunannya kira-kira bisa dijelaskan sedikit sama Kanti-Kanti Made in Jambi? Oke, kalau di sini memang ada beberapa tipe sebenarnya yang kita kembangkan. Kebetulan yang kita duduk di sini sekarang di Bali Village ini tanahnya kecil, cuma 1,20, 1 tumbuk 20, 1,2. Oke. Fasilitasnya udah lengkap ya. Tadi kan Kanti-Kanti juga udah nengok lah ya kan, lengkapnya kayak gitu. Dan ini rencananya mau dibangun berapa banyak nih? Kalau untuk Bali Village kita terbatas sekali, sangat terbatas, hanya 49 unit. 49 unit. Jadi mau lagi promo, ayo cus buruan beli. Nah nih, BTW nih, sopek dewe ani mana nih? Oke. Okay. Wah. Wah. Mandi. Serius mau mandi? Boleh dites kolam renangnya? Oke. Okay. Sangat aman. Pengen kan? Nah, Mas, saya mau nanya nih. Ini kan proyek kan keberapa tadi? Ini proyek, kalau di villa kita proyek ke-8. Ke-8. Villa. Villa. Oke. Okay. Mungkin untuk selanjutnya ada villa-villa yang pengen dibikin lagi yang lebih wow gitu. Jadi begini, Mas. Kita pada prinsipnya kalau untuk di proyek kayak gini nih, bagaimana kami membuat hunian dan tempat wisata itu jadi satu. Jadi itu yang belum ada, itu yang belum ada sekarang. Dia konsepnya rumah, tapi bisa juga untuk tempat kita berwisata. Karena pada saat dewasa ini saya pikir masyarakat butuh hiburan ya. Butuh healing, betul. Istilahnya healing ya. Nah sekarang kita coba konsep ini dan alhamdulillah insya Allah diminati nantinya. Tuh dengar Ganti-Ganti, bakal ada lagi proyek-proyekan yang lebih wow lagi. Kalau gak dapat 49 unit ini, nah bisa lah ditunggu unit-unit selanjutnya ya kan. Nah Ganti-Ganti buruan, mumpung lagi promo nih dari 288 juta jadi 199 juta aja nih. Cepat kesini, enak ya nyusnya lah, bukan diminum ya. Mandi. Oke, kita sampai sini dulu ya, Dak. Ya, sama saya Sopi Paper. Dan Wak Lasso. Ada Mas Denny juga. Saya Denny Kwadi. Ya. Oke. Okay. Sampai ketemu di Made in Jambi depan ya. Yang lain-lainnya ya, Made in Jambi. Elok, Dian. Bye-bye.